Masuk akal nggak? Nah sekarang saya cuma tanya bahasanya itu beda. Nah sekarang sama saya mau tanya sama Cece nih, jawab ya, kenapa mobil ambulan itu bisa terbalik tulisannya? Kenapa tulisan mobil di, kan mobil ambulan nih, kan di depannya itu kan ada tulisan ambulan. Nah, kenapa di depannya itu selalu terbalik dan di sampingnya tidak ada terbalik? Di sampingnya nggak terbalik. Bisa di searching mobil ambulan, tapi jangan dilihat apanya ya, ambulan aja gitu. Fotonya. Kan tulisannya itu kan terbalik itu. Kalau nggak mobil ambulan. Kenapa bisa terbalik? Nah, karena yang tidur terbalik. Ini. Buka aja. Kenapa bisa terbalik tulisannya? Karena ambulan dibaca orang yang meninggal atau orang yang sakit keluar. Salah. Kenapa lah ini bisa terbalik? Hah? Di depannya terbalik. Iya, terbalik. Mobil ambulan itu di depannya terbalik. Cece pernah lihat kan? Orangnya cerah yang lihat ambulan. Kenapa? Yang biar kita pecahkan di sini, kenapa sih selalu mobil ambulan itu tulisannya terbalik di depan gitu? Kenapa? Cek dia, jangan lihat ya, jangan lihat mobil lain semua. Maksudnya itu jangan lihat artinya di situ. Jadi kan sekalian kita belajar kenapa tulisan mobil ambulan itu di depan selalu terbalik. Dari cepat cara bacanya kan dari kiri kanan. Ini dari kanan tuh. Jangan lihat ya apanya. Emang ada ya penjelasan yang kan? Iya, tapi kan siapa tahu ada di yang dibaca. Secara mikir aja lah kenapa itu bisa terbalik. Enggak boleh cari Google ya. Kita pecahkan kenapa. Coba mikir kenapa ya mobil ambulan itu tulisannya terbalik. Cari Google ya. Iya, dia di kiri di belakang tidak. Cuman di depan aja itu. Cuman hanya di depan. Kenapa lah yang di depan? Karena pintunya kan yang sebelah sini. Pintu sebelah sini tulisannya tetap sama kok, seperti biasa. Ada tulisan sebagai ini. Ada, ambulan ada, cuman nggak terbalik gini. Dia biasa aja. Nah ini kan ada tulisan kayak ini ya. Ambulannya biasa gitu, tulisannya biasa. Ada tulisan depan juga. Aja ada. Ya. Cuman depan aja yang terbalik. Karena untuk orang belakang lihat nggak? Hah? Untuk orang belakang lihat. Orang belakang ini. Lihat dari ini, dari. Pilih sih kan karena untuk tulisan dan sebagainya. Yang dimaksud anehnya, maksudnya tulisannya mana yang tadi? Mana yang tadi? Ini di sini kan? Mana yang tadi? Sarungnya ini kenapa? Di sini kan? Ya? Kenapa mobil itu bisa? Cara baca itu dari kiri ke kanan. Kenapa itu? Saya juga kurang tahu sih, cuman ya kita sama-sama belajar. Soalnya banyak orang nggak tahu kenapa tulisan ambulan itu terbalik. Saya juga soalnya mikir. Kan dia masukin orang kan ini masukin kepalanya di salah. Jadi salah. Itu kan ada maknanya. Apa ditulis itu pasti ada maknanya. Kalau dibalikin mungkin artinya beda enggak? Atau pas jalan macet. Di depan ramai orang tuh. Pasti bunyi ambulan kan? Tapi bisa juga polisi, bisa juga ambulan. Pasti orangnya dari kacar. Iya, habis itu pandangan dari kacar. Jadi terbalik. Itu jawabannya. Benar. Nah, jadi kan orang kan banyak nggak tahu itu. Jadi kan biar orang yang di depan ambulan melihat ke kaca spion, tulisannya jadi benar. Kan kaca itu kan dari kiri ke kanan, dari kanan jadi ke kiri, terbalik dia. Nah, makanya dibuat itu sebenarnya alasannya kenapa selalu mobil ambulan itu dibalikkan tulisannya. Karena dia mau buru-buru. Beda kalau...